membaca dan bercerita adalah hak anak bangsa, hak yang harus diberikan dan tak perlu mereka minta. Itulah seharusnya yang menjadi kenyataan di keseharian. Membaca dan bercerita menjadi hak anak bangsa yang dengan sendirinya dapat mereka nikmati. Fasilitas harus disediakan. Rencana kerja tak boleh terhalang oleh apapun juga. Ini harus menjadi pertama dan utama karena akan menjadi ujung tombak dalam kebanggaan dan harga diri bangsa. Mari kita membangun Indonesia yang terhormat dengan menghormati hak anak kita supaya mereka boleh membaca dan bercerita. Mari kita menembus segala tembok-tembok yang menciptakan kebodohan karena kedegilan hati banyak orang yang keras kepala, menari di atas penderitaan, memakan yang bukan haknya, sehingga hilanglah kesempatan bagi anak bangsa untuk bisa membaca dan bercerita. Tak banyak yang mereka inginkan, bukan tumpukan harta atau mobil mewah dan fasilitas yang luar biasa, bukan rumah mewah atau peralatan dengan teknologi canggih. Mereka hanya butuh kemampuan membaca dan bercerita. Mengapa Anda menahannya? Semoga kita masih punya hati nurani, mendengarkan jeritan anak bangsa, memberi apa yang menjadi hak mereka untuk bisa membaca dan bercerita. Majulah bangsaku, sadarlah pemimpinku, berikan anak-anak kita kemampuan membaca dan bercerita, supaya mereka kelak bisa mengisahkan betapa kita orang dewasa dan para pemimpin yang ada telah membuat mereka mengenal harapan dan masa depan. Atau sebaliknya, Anda hanya duduk dan mempunyai posisi, tapi sejatinya Anda sudah kehilangan nurani, memperkaya diri, mempersulit yang lainnya. Semoga kita merenung di mana kita ada. Bersama saya, Bigman Sirait.